sini yang khas itu apanya, Bu? Maksudnya apa ada lope, nopo seperti lope? Lope. Enggak pakai itu cuma lope. Cendilnya ada, Bu? Enggak ada, lope sama lontong pecel. Lontong pecel. Lontong pecel kayaknya sambelnya beda ya, Bu? Iya, beda. Apa pakai apa semacam blonde itu ya, Bu? Enggak pakai, cuma kacang kok. Oh, gitu. Bu, satu bungkusnya harga berapa, Bu Jumiatin? Ya, rata-rata 3.000. Wah, murah sekali ya, Bu. Terus, Bu, kebanyakan para pembelinya itu dari mana aja, Bu? Selain ya, dari mana-mana, dari Ponorogo, dari Solo, dari Jogja. Oh, gitu ya, Bu. Enak ya, Bu, ya, kuliner Panjenengan ya, Bu? Dan tanya ini mbaknya yang gitu. Tiap hari beli. Oh, okay. Ini mbak, tanya. Bu, dalam sehari habis berapa bungkus, Bu Jum? Kalau rame, lopenya pesannya 3 kilo, lopenya 3 kilo kalau rame. Itu kalau dibungkuskan berapa kira-kira, Bu? Ya, nggak tahu. 100? Sampai 100 bungkus, Bu? Nggak sampai. Oke, oke. Sukses, Bu. Makasih. Cocok gitu sama selera saya gitu. Oh, gitu. Utamanya apanya yang sangat cocok dengan selera Mbak? Ya, sambelnya. Soalnya kan yang membedakan pecel itu kan sambelnya. Kalau daunan sama lontongnya ya semuanya sama sih. Jadi jangan khusus pelanggan untuk lontong pecelnya aja. Iya, kadang lebih lopes. Oh, lopes juga. Ya. Oke, makasih, Mbak.